Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica. Hi guys. Guys, by the way, jadi di kesempatan video kali ini saya mau unboxing or review nail glue sama lem tempel. Nah, jadi guys, lem kuku palsu yang mau saya unboxing yaitu ini dia. Ini adalah lem cair ya guys ya. Dan ini adalah lem tempel ya guys. You know guys, ini harganya berapa? Nah, jadi kalau yang lem tempel ini harganya $10 dapat 3. Nah ya, jadi ini $10 dapat 3 keping. You know, ini belinya terpisah ya, beda toko. Nah, jadi kalau yang lem tempel ini tuh modelnya seperti ini guys ya. Terus kemudian kalau yang lem cair ini ya, nail glue yang cair ini harganya $18. So, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi kalian yang sudah pernah nonton video saya yang itu tuh pasti udah tahu gimana perjuangan saya untuk mendapatkan nail glue ini ya, untuk mendapatkan lem kuku palsu ini. Gila gak sih? Saya sudah mendatangi sampai 6 toko, kemudian toko yang terakhir baru ada. Ini pun pilihannya cuma satu doang guys. Tadinya sih pengen beli yang agak besaran gitu biar awet, tapi ternyata cuma ada satu itu doang itu. Yaudah deh, dan itu sangat bersyukur banget sih. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ya guys, ini saya bakalan dicoba. Nah, jadi ini saya mau bakal bikin tutorial bagaimana cara make kuku palsu pakai lem cair sama lem tempel. And by the way, kalau dipikir-pikir lem cair ini jauh lebih ngirit, lebih hemat ya guys ya, dibandingkan sama lem tempel. Kalau lem tempel itu kan sekali pakai langsung dibuang, nggak bisa dipakai lagi. Nah, kalau lem cair ini masih bisa dipakai berkali-kali lah gitu. Sebab kita tinggal ditempelin ke kuku palsu dikit aja udah melekat banget. Nah, jadi caranya seperti ini guys. Kita ambil kuku palsu, kemudian kita tempelkan ya lemnya. Kita oleskan ke bagian bawah kuku gitu. Kita olesin yang rata tapi dikit aja. Nah, kemudian ini udah saya olesin ya separoh lah gitu. Oke, langsung aja kita tempel di kuku jempol. So, by the way, kita harus tekan yang kenceng ya guys, biar nggak copot. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini udah saya pasang di bagian jempol. So, ini saya tekan lagi biar kuat, biar melekat. Nah, pening. Ini udah kenceng banget guys, langsung nempel, you know. Tuh, ini saya pegang aja udah kenceng banget. Kemudian lem cairnya langsung tutup guys, takut nanti kering. Teneng, udah jadi deh ini ya guys. Ini kenceng banget, asli kenceng banget. Gila gak sih? Kenceng banget nih guys. Langsung melekat. So, by the way guys, jadi buat kalian kalau misalkan nih mau pasang lem kuku palsu, itu pastikan sebelum lemnya kita aplikasikan ke kuku palsu, alangkah baiknya kita pilih dulu kuku palsu sesuai dengan size kuku kita ya. Jadi misalkan nih contohnya kayak gini nih, ini untuk size jari telunjuk I think. Jadi ini mau saya aplikasikan ke kuku jari telunjuk ya. Jadi sebelum lemnya kita tempelkan ke kuku palsu, alangkah baiknya kuku palsunya kita coba dulu di kuku kita, size-nya cocok nggak gitu kan. Kalau size-nya nggak cocok, nanti kita pilih lagi kuku palsu gitu. Dan kemudian di sini saya akan coba pakai yang lem tempel ya guys. Nah, di sini saya akan coba pakai lem tempel. Nah, jadi caranya gampang banget.
Ini seperti kayak stiker sih ya. Dan kalau menurut saya, kalau lem tempel ini sih, apa namanya, lebih kenceng gitu ya, lebih praktis gitu. Nah, jadi ini saya bakalan ambil yang sesuai dengan size-nya. Jadi ini kukunya mau saya pasangkan di jari telunjuk ya guys. Nah, ini saya sesuaikan, ambil yang sesuai size-nya ya guys. Oke, ini saya ambil satu. Kemudian nanti saya aplikasikan ke kuku palsu. Oke. Nah, jadi seperti ini guys. Oke, ini saya ambil satu ya guys. Hati-hati guys, soalnya ini kalau kena kulit nempel banget. Sabar, pelan-pelan. Karena emang ini harus butuh kesabaran ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri, ini hasil kuku yang dijempol itu kuat banget, kencang banget. Oke, ini saya ambil satu guys ya. Jadi size-nya sesuai dengan jari telunjuk, kuku jari telunjuk. Oke, ini saya ambil satu, teng-neng. Oke, kemudian kita tutup lagi. Nah, jadi pastikan saya pasang ya guys di jari telunjuk. Teng. Oke, kita tempel. Kemudian kan di atasnya ada plastik ya. Plastiknya kita buka, kita kelupas gitu. Oke. Tereng. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini plastiknya udah saya mau cabut. Teng neng 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 neng. Nah, ini harus apa ya, butuh ekstra sabar sih, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini plastiknya. Oke, ini plastiknya udah saya cabut. Kemudian kita tempelkan tuh kuku palsunya. Oke. Tuh nempel banget, guys. Oke. Kemudian kita pasang nih kuku palsunya. Yeay, langsung kita tekan. Jadi deh. Tes, keren kan? Langsung tuh melekat. Nah, jadi guys, perbandingannya tuh kalau misalkan kita menggunakan lem tempel itu langsung nempel, langsung klop gitu, tanpa harus ditekan-tekan gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan lem cair, apa ya, agak sedikit ribet, terus harus ditekan, benar-benar ditekan banget gitu biar kencang, kencang. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya maksimal banget. Sempurna deh. Oke, next saya bakal coba pakai lem cair lagi. Jadi ini cukup satu aja yang pakai lem tempel. Kemudian saya bakal lanjut menggunakan lem cair ya guys. Oke. By the way guys, jadi buat kalian kalau misalkan mau pasang kuku palsu, alangkah baiknya kuku dalam keadaan bersih ya. Harus cuci tangan dulu yang bersih, kemudian baru deh pakai kuku palsu ya. Karena mau bagaimanapun kesehatan is nomor satu ya guys. Nah, di sini saya bakalan lanjut untuk kuku jari lainnya. So, by the way, ini saya sedang memilih size-nya biar pas ya guys. Oke guys, jadi secara umum terdapat beberapa jenis lem kuku palsu ya guys, yang sering kita temukan di pasaran. Nah, jadi dari mulai kuku palsu yang bentuk gel tampilannya, dan juga seperti kuku palsu yang berbentuk cair gitu, layaknya lem sesungguhan sih. Lantas mana yang terbaik guys? Itu semua kembali lagi ke diri kita sendiri sih ya, lebih nyaman mana gitu. Tapi kalau menurut saya sih, ya dua-duanya oke lah. And by the way guys, lem kuku palsu cair biasanya terbuat dari bahan kimia ya guys ya. Nah, jadi bahannya non-toksik atau tidak beracun. Ini berfungsi untuk menyatukan kuku palsu dengan permukaan kuku asli kita. Keuntungannya lem kuku palsu jenis ini sudah pasti lebih kuat dan juga lebih tahan lama guys. Minusnya bagi sebagian orang, mungkin lem kuku palsu dengan bahan kimia seperti ini memiliki aroma yang terlalu menyengat dan juga cukup merepotkan ketika hendak melepaskan kuku palsu. By the way, nggak usah khawatir kan, kalau melepas kuku palsu tinggal direndam air hangat kuku-kuku gitu. Nah, jadi seperti biasa di pasaran tersedia lem kuku palsu cair dan juga lem kuku palsu gel.
Nah, untuk lem berbentuk gel mirip double tip, biasanya sudah dicetak dengan bentuk dan ukurannya sih. Ya, seperti yang saya sekarang pakai, guys, ya kan? Nah, di sini saya menggunakan dua lem kuku palsu, cair, and bentuk gel. By the way, guys, ini sudah saya pasang 3 jari. So, ini bagian tangan kiri ya, guys. Sudah saya pasang 3 jari. So, by the way, masih ada 2 jari lagi yang harus dipasang. Oops. Okay. Sekarang saya masih tetap lanjut pasang kuku palsu di jari tangan kiri ya, guys. Dan setelah itu nanti saya bakal pakai yang tangan kanan. Nah, jadi cara makainya tuh seperti ini ya, guys ya. Sangat simpel banget sih. Just kayak kuku palsu sebelum diaplikasikan ke kuku tangan kita, alangkah baiknya size-nya harus pas banget gitu. Jadi biar pas diaplikasikan nggak apa ya, nggak kekecilan atau nggak kebesaran gitu. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri, ini caranya gini, guys. Ya, bagian dalam kuku palsu diolesin lem cair, ya tipis-tipis aja, jangan terlalu banyak. And so, setelah ini baru deh kita aplikasikan ke kuku jari kita. Ya, guys. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita pasang ke jari kita. Nah, jadi guys, kalian bisa lihat sendiri. Gampang banget ya. Terus kita tekan deh. Ya, kita tekan. Biar kencang gitu, guys. Ya kan? This is Halloween. Guys, by the way, jadi ini kuku palsunya untuk jari tangan kiri sudah selesai down. Jadi ini udah pasang semua ya, guys. 5 jari udah dipasang semua dan ini hasilnya maksimal banget, kencang banget ya, guys. Oke, next kemudian saya lanjut untuk kuku jari tangan kanan, guys ya. Nah, jadi di sini saya akan milih size-nya dan milih kuku palsu apa sih yang bakalan saya aplikasikan ke kuku jari tangan saya. Oke, jadi ini udah saya pilih ya, guys. Nah, jadi untuk kuku palsu jari kanan kayaknya yang warnanya jangan horor deh ya. Jadi warna kayak warna putih, warna silver, warna emas, dan warna kuning. Jadi mungkin saya nggak akan pakai kuku palsu yang warna hitam. So ya. Yeah. This is Halloween. Thank you.
Yes, jadi di sini saya bakal pasang di kuku bagian jempol ya guys ya. Nah, di sini saya pilih warna putih polos. Nah, jadi setelah kita olesin dengan lem kuku palsu, kemudian kita aplikasikan deh ke kuku jari jempol saya. Nah, jadi caranya gampang banget. Teng-teng, tinggal tempelin aja guys. Nah, terus kemudian kita tekan pelan-pelan. Nah, jadi deh guys. Kayak gini nih. Oke, jadi sekarang tinggal 4 kuku lagi ya. Pastikan harus benar-benar apa ya, kencang gitu biar nggak mudah copot. Oke. This is Halloween.
Nah, jadi deh nih guys ya. Jadi ini kuku palsunya udah saya pasang semua, udah saya aplikasikan semua ke kuku jari-jari tangan saya dari mulai jari tangan kanan dan kiri. Nah, jadi ini saya pastikan tekan lagi so biar kencang. Kemudian kita tutup lem cairnya biar nggak cepat kering. Nah, jadi ini udah jadi. Nah, jadi guys kayak gini hasilnya. And by the way, nanti kalau misalkan mau dicopot, tinggal ini aja kita rendam dengan air panas. Ya, bukan panas sih, air hangat, hangat-hangat kuku gitu. Nah, jadinya seperti ini. Horor. Teng-teng, ini jari tangan kiri. And then, ini jari tangan kanan. Nah, jadi guys, teng-teng. This is Halloween. This is Halloween. Guys, itu dia unboxing or review. And then sampai di sini dulu ya video kali ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you for the next my video. Bye bye. Please subscribe, guys.